Sebagai partai pemenang di Kota Surabaya, PDIP ingin mengulang kejayaannya di kontestasi Pilgub Jatim dengan target perolehan suara di atas 80%. Hal itu disampaikan Wisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDIP Surabaya, dalam rakorca PDIP yang dihadiri 5.000 kader PDIP Kota Surabaya. Wisnu Sakti Buana mengatakan, rakorcap yang digelar saat ini merupakan pemanasan awal dengan harapan semakin bisa menjaga soliditas kader untuk pemenangan pasangan Bacagub dan Bacawagub Gus Ipul Anas di Pilgub Jatim. Sebagai pemanasan awal setelah kita menyelesaikan konsolidasi partai, makanya kita undang hanya sampai tingkat ranting saja. Karena memang cari gedungnya kalau sampai anak ranting ya akan muat, karena sekitar 10.000 pengurus. Jadi sampai tingkat ranting sekitar 1.500 pengurus yang hadir. Malam hari ini kita tunjukkan bahwa Surabaya sudah sangat siap untuk memenangkan pemilu gubernur tahun depan. Berkali-kali kami menyampaikan bahwa Bacawagub Azwar Anas juga meminta dukungan penuh dari semua kader PDIP untuk bisa meraih suara banyak. Semua langkah untuk memenangkan dengan turun langsung ke semua warga Surabaya dan Jawa Timur. Sementara Bacagub Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang juga hadir di tengah para kader PDIP, meminta tidak melakukan kampanye negatif, tetapi berusaha membangun politik dengan rasa gembira, tanpa mencela siapapun termasuk lawan. Budi Prakoso, CTV.